Bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini, atas karunia-Nya, atas ridho-Nya, akan berlangsung acara launching Taman Sari Film Fest yang merupakan relokasi penataan ex-PKL Dayang Sumbi di Kecamatan Joglo. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Kota Bandung, para tamu undangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, saya haturkan terima kasih atas kehadirannya pada acara peresmian relokasi PKL Sarasa Dayang Sumbi. Tentunya kita semua berharap, puji dan syukur haturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan tercapai dan terlaksananya acara ini, terutama tak banyak yang saya sampaikan pada acara ini, terutama kepada Bapak Wali Kota Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Wali Kota, kami teman perjuangan. Yang saya hormati Sekretaris Kabgasus Kang Erik, yang saya hormati unsur pimpinan kecamatan kewilayahan Pak Camat Ibu Kapolsek Pak Damramil ya. Alhamdulillah yang saya hormati juga yang hadir hari ini Pak Dirut PDAM ya, dan perwakilan Telkom. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, dari PLN, terima kasih Pak, hadir Pak. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah ya, di hari yang istimewa ini, hari Sabtu ya, hari ini kita bisa melakukan peresmian launching TFF ya, Taman Sari Film Festival ya. Saya sampaikan bahwa agenda hari ini merupakan bukan agenda ujuk-ujuk ya. Agenda yang sifatnya spontanitas, akan tetapi agenda hari ini merupakan rangkaian agenda yang begitu lama prosesnya ya. Saya sebagai Ketua Satgasus ya, bagaimana mengadakan rapat atau koordinasi dengan teman-teman PKL dan yang subuh ini yang jumlahnya sekitar 20 orang ya. Begitu lama kita proses, dan alhamdulillah dari proses diskusi-diskusi kita dalam rangka penataan PKL Kota Bandung, yang tentu kalau Pak Wali menyampaikan bahwa penataan PKL di Kota Bandung itu dengan semangat ya, memberikan sebuah solusi ya, maka alhamdulillah hari ini salah satu titik PKL itu Dayang Sumbi, insya Allah hari ini
kita akan launchingnya. Ya. Itu pesan saya. Terima kasih. Selamat menikmati tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah lama kita berkomunikasi, alhamdulillah hari ini datang juga. Ya. Saya bilang ke Pak Camat, kita resmikan bulan depan, oh nggak bisa Pak Wali, kita harus tanggal 27. Saya resmikan minggu lalu, nggak bisa Pak Wali, harus tanggal 27. Ya udah tanggal 27, karena hari ini tanggal 27 beliau ulang tahun. Nah, kepada para pedagang, silakan manfaatkan ya. Nanti skapnya diatur-atur sendiri, ya, pembagiannya seperti apa, Pak Camat, ya, harus sesuai dengan kesepakatan, ya, karena martabat kita sebagai manusia ada pada ketaatan pada janji kita. Jadi, janjinya sesuai Pemkot ini membina di sini, diatur-atur yang rapi, kalau masih ada tempat meja duduk tambahan silahkan, tapi Pemkot sudah menyediakan ngumpul di sebelah sana dengan konsep seperti food court. Ada tempat hiburan di sini supaya kalau sore ke malam atau weekend ada turis lewat, karena ini jalur turis nih. Semua turis biasanya lewat sini. Kalau ini terlihat rapi, rame, pasti insya Allah mereka akan senang untuk berbelanja dan makan di sini lah, kira-kira begitu. Tapi poinnya, karena ini lingkungan ITB, tentunya nanti anak-anak ITB yang promosikan supaya nongkrong di sini. Dan buat mahasiswa mah gampang, di sini ada WiFi gratis ya. Kenapa namanya Taman Sari Food Fest? Ya, karena salah satu tujuannya ini banyak turis dan turisnya banyak internasional. Jadi biar mereka juga paham, mau datang, dan akhirnya ini menjadi tempat wisata sederhana tapi nyaman dengan arsitektur khas Sunda ya. Saya kira itu saja, karena tumpeng sudah ada di depan saya. Jadi mungkin kita mulai rangkaian berikutnya. Kita doakan, dan Pak Camat tugas berikutnya menjadi marketing dari tempat inilah ya. Kalau ada rapat-rapat, jangan selalu formal di kecamatan, di DOW ngeriung gitu, membereskan urusan, makan-makan di sini. Win-win aja ya, uang belanja keluar, warga dan pedagang juga ikut senang di sini. Tadi disampaikan dari Bapak yang mendoakan, ini bukan karena Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota, ini atas izin Allah gitu ya. Kalau kita tidak ambil keputusan, hati kita berkeras, tidak jadi perubahan juga, terjadi nanaon. Kalau kita tidak berikhtiar pilih tempat, nah dia juga tidak ada hari ini. Jadi ini sudah takdir Allahnya. Ya, dibukakan hatinya, dibukakan komunikasinya, ngobrolnya baik-baik, hasilnya baik. Hasil tidak akan pernah membohongi proses. Kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Terima kasih saya juga untuk di Star Chief Pak Mariun, baru datang dari planet Mars ya, 2 minggu cuti, dan Pak Dudi. Karena ini dananya dana pemerintah, Pak, ya saya sampaikan ini dana pemerintah dikelola oleh di Star Chief, memang butuh waktu karena harus dilelang, tapi ya sampai juga hari ini seperti itu. Itu saja dari saya, selamat menikmati Kota Bandung yang insya Allah pelan-pelan makin baik ya. Kota Bandung belum sempurna, tapi pelan-pelan sedang menuju kebaikan dan arah-arah yang kita banggakan. Itu saja, terima kasih. Saya lupa, terima kasih juga untuk PDAM, untuk airnya, kemudian juga DPMP yang bikin trotoar keren dengan lampu jadul yang luar biasa. Nanti oleh pedagang itu ada buat nanti spanduk ya, dan nyetak weh kan dibati ukur ya. Food Fest apalah gitu di rame-rame. Kalau tahun baru, kalau lebaran apa, sehingga meriah di sini seperti itu. Keamanan titip buka protek ya, itu aja. Limas juga semuanya. Terima kasih, dan juga media yang sudah hadir, hatur nuhun. Mohon diberitakan ya kebaikan seperti ini supaya jadi inspirasi. Kalau di Bandung PKL itu ditertibkan, pasti ditata dulu, dicari tempat solusinya. Setelah itu baru kita sama-sama. Itu saja, dan doakan, kami sedang berproses untuk PKL Cicadas juga. Mudah-mudahan hasilnya ketemu hari ini, tapi di Cicadas ini tidak mudah juga. Tapi insya Allah, dengan izin Allah dan ikhtiar, hari itu akan sampai. Dan doakan juga, besok Pak Wakil Wali Kota akan naik haji ya.
kita doakan pemimpin kita ini pulang kembali selamat dengan titel haji yang mabrur. Dan tentunya kita titip ke Pak Wakil kalau di Multazam depan Ka'bah, doakan Kota Bandung selalu diberi barokah, keamanan, kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Wali Kota Bandung, sebagai tanda diresmikannya Taman Sari Kudus ini, berkenan untuk memotong tumpeng, kami persilahkan Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Camat, perwakilan dari pedagang, Sekretaris Satgasus, pemotongan tumpeng yang pertama ini akan diserahkan langsung. Kami undang Pak Kadis Tarcip Kota Bandung juga mohon bersama-sama di sini. Pak Satpol PP juga hadir. Silakan Pak, kita bersama-sama di sini. Pemotongan tumpeng pertama diberikan kepada perwakilan dari PKL X Dayang Sumbu. Alhamdulillah. Selanjutnya berkenan Pak, karena hari ini merupakan hari yang 48 tahun. Happy birthday to you. Masyarakat Kota Bandung, kita berikan tepuk tangan sangat meriah untuk kawan warga Cokong, semua warga masyarakat Kota Bandung. Terima kasih atas segala partisipasinya. Kemang-kemang 87
Ya, hari ini tanggal 27 Agustus adalah hari perpindahan secara resmi PKL di Dayang Sumbi bergeser sekitar 100 meter ke arah Jalan Taman Sari. Ada sebuah tempat kita siapkan namanya Taman Sari Food Fest yang dikelola dan dibiayai oleh Pemkot. Jadi ini menunjukkan pemerintah Kota Bandung selalu fokus untuk menata PKL dengan membinanya juga, dengan menyiapkan relokasi-relokasi alternatif. Setelah relokasinya siap, baru kita pindahkan, dan hari itulah hari ini yang kita tunggu-tunggu. Dan insya Allah setelah hari ini semua PKL dibantu oleh kecamatan akan membongkar semuanya, dan kita minta nanti ITB merapikan karena ini akan berada di halaman ITB, sehingga mudah-mudahan ini jadi percontohan ya bagaimana PKL pindah dengan sukarela dan juga program Pemkot dalam peningkatan kesejahteraan warga dengan peningkatan kualitas pelayanan destinasi perdagangan kuliner bisa menjadi contoh juga di sini kira-kira. Pak, ada target nggak Pak untuk yang seperti ini lagi, bakal ada berapa banyak lagi Pak? Kan prosesnya ada di komunikasi ya, kalau dari target dari saya minimal 5 titik per tahun ya. Jadi kalau kali 5 tahun ya harusnya ada 25 titik lah gitu. Setelah ini di Pati Ukur yang paling siap. Jadi di Pati Ukur sekarang kita akan membangun kawasannya dulu di depan perpustakaan Unpad. Nanti kita geser semua PKL yang memang daerah Unpad ke sana juga. Nah inilah contoh pertamanya, mudah-mudahan media bisa mendukung juga ya niat baik kita. Bang, tadi jadi Taman Food itu gimana? Yang mana? Yang tadi jadi Taman Food itu. Ya, karena kita ingin yang datang ke sana wisatawan juga, maka kita lengkapi dengan hal-hal yang membuat nyaman lah ya. Ada wifi gratis di sana juga, ada bangku taman juga, trotoarnya kita perbaiki, dikasih tiang-tiang lampu juga, ada temanya food court, jadi dikasih meja-meja besar dan banyak oleh kita, sehingga khususnya mahasiswa ITB, turis, wisatawan bisa datang ke sana dengan nyaman dengan tema arsitektur Sunda juga ya, jadi khas untuk daerah Babakan Siliwangi. Mereka di PKL ini bayar nggak di sana Pak? Nanti akan didiskusikan dengan pihak, karena kan nanti ada urusan listrik, air, kan harus ada yang mengelola ya. Tentunya sebaiknya minimal pemeliharaan itu bisa di cover dari biaya-biaya yang didapat dari pedagang-pedagang di sana. Artinya Pemkot fokus memperbanyak food court modern seperti ini Pak ya? Kan nggak semua PKL-nya kuliner, jadi kita lihat situasinya. Kalau memang kuliner tentunya kita cari tempat yang nyaman. Pak, proses relokasi ini berapa kali? Kalau dari sejak saya mulai komunikasi setahun ada ya? Iya. Setahun. Terakhir kita komunikasi di kecamatan itu setahun ya? Setahun. Setahun kenapa agak sedikit lama, karena dana untuk membangunnya kan harus dilelang, diusulkan dilelang itu. Kalau dulu dananya tidak dari pemerintah, misalkan dari mana yang tidak perlu dilelang, mungkin bisa lebih cepat 6 bulan. Tapi jadi mohon maaf, tapi intinya sampai juga hari yang resmi seperti ini. Pak, ini jadi apa nanti Pak? Jadi trotoar aja, dibikin nyaman dan taman ya. Sehingga di sini nggak boleh ada yang dagang lagi, oke? Okay? Okay. Atuh nuhun. Nuhun Pak. Ya Pak. Ini khusus. 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 Kh